PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bersama PLT Kepala Badan Penelitian Kementerian PUPR Republik Indonesia Lukman Hakim meresmikan jembatan gantung asimetris untuk pedesaan atau judesa di Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Jumat 26 April 2019. Adapun jembatan yang diresmikan sepanjang 122 meter yang menghubungkan Kampung Cijulang dan Kampung Bantaka atau Julang Taka yang dipisahkan oleh Sungai Cisadea, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang. PLT Bupati dalam sambutannya atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan telah diresmikannya penggunaan jembatan ini akan membuka dan meningkatkan konektivitas antara desa yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sindang Barang, tegas PLT. Sudah dipakai belum jembatannya? Sangat berterima kasih banyak, kami mengucapkannya atas nama masyarakat Bantaka.